ingatan yang hilang. Aku di mana? Oh. Wow. Oh. Wow. Ini terlihat menyenangkan. Oh. Oh, apa aku pernah di sini sebelumnya? Ini terlihat familiar. Dan ini? Itu juga. Hah? Apa itu? Kenapa dia mengikutiku? Itu pasti jalan keluarnya. Apa? Sudah ditutup? Kenapa? Oke, ayo kita ulang dari pertama. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terlalu cepat. Yahoo! Ini dia! Datanglah ke Fountain Plaza. Ada aliran energi di basis Kei yang terlihat tidak normal. Energi yang tidak normal? Apa? Itu benar. Sedang terjadi. Hari itu akhirnya datang. Yahoo! Kau yakin? Aku akan menyambutnya. Kei akan kembali. Bisa kau siapkan pencucian kereta untuk Kei? Hei, bersiaplah untuk mengecat Kei. Vito, kita akan membutuhkan banyak minyak. Aku yakin Kei pasti merasa sangat kaku setelah istirahat panjang. Kei, aku datang untukmu. Hai Sally, kau gembira sekali. Ada apa? Kei sudah sadar. Benarkah? Oh, kau dengar itu? Oh, dia kembali. Oh iya, benar. Wah, Kei sudah kembali. Becky, pemindaian. Becky! Apa sudah dimulai? Aliran energi di balik pintu itu semakin kuat. Awas! Minggir! Awas! Apa? Oh, wow! Apa ini? Aku sangat keren! Kei! Becky! Kau sudah kembali! Kei! Kei! Kau sudah kembali! Kei? Apakah itu aku? Kei, akhirnya kembali! Dia kembali! Kei sudah kembali! Siapa kalian? Kau bilang apa? Kei, kau tidak ingat saat melawan Duke? Atau konstruksi lintasan kereta antar benua? Duke? Lintasan kereta api? Apa arti semua itu? Dia kehilangan ingatannya. Oh tidak. Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, aku ada di mana?
Oh, hentikan itu. Aku sudah benar-benar bingung tanpa diganggu terus-menerus olehmu. Kau ini siapa? Siapa aku? Apa? Ini aku, Dah. Kita bersahabat, apa kau ingat? Benarkah? Kita berteman? Ya ampun. Okay. Minggir kau. Sally, ada apa dengannya? Aku rasa Kay sudah diformat ulang. Diformat ulang? Diformat ulang? Apakah itu berarti Kay telah kehilangan ingatannya selamanya? Tidak, tapi Kay harus mempelajari semua kemampuannya lagi dari nol. Platformnya akan terus ditingkatkan saat dia melakukan itu. Jadi kita menunggu sampai Kay mendapatkan kembali ingatan dan kemampuannya. Itu akan memakan waktu lama. Dan kita harus terus membantunya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ayo lakukan yang terbaik untuk Kay. Aku baru saja meninggalkan versi video. Bagaimana? Bukankah itu hebat? Tidur. Jeffrey, ini sangat sulit. Apa kau yakin kalau aku adalah yang terbaik di kelas? Ya, tentu saja. Kau selalu mendapat nilai A. Oh, itu sangat aneh. Aku pikir aku akan sangat buruk dalam hal belajar. Kereta api reguler tidak bisa meninggalkan rel kereta api. Tapi robot kereta bisa berada di luar lintasan selama beberapa saat setelah berubah menjadi robot. Ini dia. Ini terowongan terakhir yang kau kerjakan. Kau berencana menstabilkan energi Fontaine Plaza dengan membangun kereta api antar benua. Wow, jadi aku luar biasa ya? Kau yakin itu? Kau adalah satu-satunya kereta api yang bisa membangun rel kereta api. Bukankah itu keren? Kau memang luar biasa. Ya, itu banyak pekerjaan. Benarkah? Karena kau selalu bilang, akulah yang bisa melakukan ini. Percayalah padaku. Aku benci mengatakan ini, tapi kalian akan kecewa jika kalian mengharapkan Kay yang dulu. Ada apa? Apa kau marah padaku karena aku kehilangan ingatanku? Kau lupa tentang aku, ya kan? Tentang kita. Ya ampun, semua yang ada di sini membuatku sangat sedih. Aku tidak ingat betapa hebatnya aku. Apa kau tahu bagaimana rasanya dibandingkan dengan pahlawan super? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengingat apapun. Maafkan aku. Memangnya aku peduli kau seperti apa? Kurasa itu bukan masalah besar. Aku minta maaf. Aku bahkan tidak mengingatmu. Benarkah? Aku tidak peduli. Walau kau sudah berubah, aku tetap tidak peduli. Dulu kau adalah Kay. Dan masih tetap Kay bagiku. Terima kasih. Namaku Jen. Jen, jangan sampai kau melupakanku lagi. Jen, aku akan mengingatnya. Oh, itu dia. Kau pikir istirahatmu tidak panjang? Apa kau tahu berapa lama kami mencarimu? Kami mengkhawatirkanmu. Kay, kami punya kabar baik. Fontaine Plaza kembali beroperasi penuh sekali lagi. Ayo, kita ke sana. Ayo, cepat. Lihatlah, beberapa gedung yang tidak aktif akan bangun kembali.
Apa? Gedung-gedung akan bangun? Benar. Semua gedung di dunia kereta masih hidup. Setiap kereta memiliki markas yang menjaga mereka. Oh, maafkan aku. Ada yang harus aku lakukan. Ya, aku sudah ingat. Kay kembali. Kay kembali. Sudah kubilang dia akan kembali. Itu semua berkat cairan yang kuberikan padanya. Terima kasih sudah kembali, Kay. Aku sudah kembali. Hahaha.